Kebanyakan di kalangan kita pernah mendengar kisah asal-usul iblis yang dikatakan sebagai ketua malaikat yang disebut sebagai Azazil. Dikatakan Azazil itu adalah ketua malaikat yang taat beribadah kepada Allah sehinggalah Allah mencipta Nabi Adam di muka bumi ini. Lalu Allah memerintahkan agar semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis menolak dan dia menyombongkan diri serta memperendahkan Nabi Adam. Terdapat beberapa perbincangan mengenai kepercayaan ini. Pertama, perkataan Azazil berasal dari dua perkataan Ibrani yang digabungkan dari kata Azaz, yakni bermaksud kukuh, dan Il, yakni bermaksud Tuhan. Adapun perkataan Azazil terdapat di dalam Taurat, tetapi ia tidak mengisyaratkan kepada iblis. Kedua, tidak ada sumber yang kuat dari teks agama sama ada dalam Taurat, Injil, Al-Quran dan Hadis mengatakan nama iblis asalnya Azazil. Malah dikatakan dia sebagai ketua malaikat. Ketiga, adapun kebanyakan ulama berpendapat iblis bukanlah ketua malaikat kerana dia adalah sejenis jin yang disebut di dalam Al-Quran yang bermaksud. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Surah Al-Kahfi ayat 50. Ayat ini jelas mengatakan iblis adalah sejenis daripada jin. Jin adalah makhluk yang dicipta dari api, manakala malaikat pula dicipta dari cahaya. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan dia menciptakan jin dari nyalaan api. Surah Ar-Rahman ayat 15. Di dalam Al-Quran juga merakamkan dialog iblis dan dia mengatakan, aku lebih baik dari dia, yakni Adam. Aku diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 12. Manakala di dalam hadis sahih dari riwayat Siti Aisyah mengatakan kejadian jin dan malaikat tidak sama. Hadisnya bermaksud, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian, yakni daripada tanah. Ini jelas menunjukkan bahawa iblis adalah ciptaan dari api yang sama dengan jin. Dia bukanlah dari kalangan malaikat. Malah dalam surah Al-Kahfi ayat 50 menyebut, iblis juga memiliki keturunan dan anak beranak sedangkan malaikat tidak memiliki keturunan. Akan tetapi sebelum Allah ciptakan Adam, iblis adalah makhluk yang taat kepada perintah Allah seperti malaikat mentaati Allah. Akan tetapi disebabkan sifat hasad dan sombongnya menyebabkan dia tidak sujud hormat kepada Nabi Adam menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Di dalam satu agama di sekitar wilayah utara Iraq, Syria dan Turki yang dinamakan sebagai agama Yazdanism, yang mana ia didominasi oleh kaum Kurdi. Dalam agama Yazdanism, terdapat satu aliran Yazidis. Mereka menyembah Tuhan Yang Esa dikenali sebagai Yazdan. Aliran ini juga percaya kepada Tuhan Yazdan sebagai pencipta dunia ini, yang mana ia telah mengutuskan 7 malaikat mereka untuk menjaga alam. Ketua malaikat yang mereka percaya adalah bernama Melek Taus, yang dikenali sebagai Malaikat Merak. Mereka percaya bahawa makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Melek Taus dari sebahagian zat Tuhan sendiri. Manakala 6 malaikat lain pula diciptakan setelah Melek Taus. Mereka percaya Tuhan memerintahkan kepada Melek Taus agar tidak tunduk kepada makhluk yang lain. Lalu Tuhan menciptakan malaikat lain dengan mengarahkan kepada mereka untuk membawa debu tanah dari bumi untuk menciptakan tubuh Adam. Kemudian, Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam dari nafasnya sendiri dan mengarahkan kepada semua malaikat agar tunduk kepada Adam. Semua malaikat taat kecuali Melek Taus. Melek Taus berkata, aku tidak boleh tunduk kepada makhluk lain. Aku adalah cahaya Tuhan manakala Adam diperbuat dari tanah. Kemudian, Tuhan memuji Melek Taus dan menjadikan dia sebagai pemimpin kepada semua malaikat. Puak Yazidis mengatakan bahawa perintah untuk tunduk kepada Adam hanyalah ujian kepada Melek Taus. Kerana sebelum itu, Tuhan telah memerintahkan agar tidak tunduk kepada mana-mana makhluk. Jika dilihat dari sudut kronologi penceritaan ini, ia adalah versi gubahan dari teks Al-Quran iaitu Surah Al-Baqarah ayat 34.
Tafsiran ini senada dengan tafsiran golongan batiniah terhadap kisah iblis. Apa yang jelas adalah nama Azazi tidak memiliki sumber yang jelas untuk dikaitkan kepada iblis. Manakala iblis bukanlah dari jenis malaikat atau ketua malaikat. Akan tetapi dia adalah sejenis dari jin yang diperbuat dari api. Terdapat agama yang menganggap iblis sebagai ketua malaikat dikenali sebagai Melek Taus. Akan tetapi ia adalah sebuah kepercayaan yang sesat. Oleh itu, tugas sebagai Muslim adalah terus menyampaikan kebenaran. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin.